Halo teman-teman, kembali lagi bersama GWK Tips dan Trik. Kali ini saya akan memberikan tips cara mengukur sudut pada objek 2 dimensi. Sebagai contoh, kita buat objek menggunakan perintah line seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui besaran sudut dari objek ini, kita bisa menggunakan perintah measure geom, ketik measure geom, tekan enter, kemudian kita gunakan opsi angle atau teman-teman bisa klik A dan enter lagi. Kita seleksi garisnya, maka akan terlihat di command line angle-nya itu 39 derajat. Atau jika teman-teman ingin menampilkan dimensinya, teman-teman bisa menggunakan perintah dim angular, tekan enter, kemudian kita seleksi keduanya dan kita taruh di sini untuk dimensinya 39 derajat. Oke, cukup sekian untuk tips dan trik ZWK kali ini, cara mengukur sudut pada objek 2 dimensi. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat komentar di bawah video.